jenis sampah yang ada di sini adalah anorganik ya. Ini PS POM. Seandainya pasal 14 Undang-Undang 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, jenis-jenis sampah ini diberi label nilai ekonomi, baik yang diberi nilai ekonomi secara langsung seperti botol-botol mineral maupun jenis kemasan yang berjenis layak daur ulang atau LDU atau yang mempunyai nilai ekonomi tinggi, dan jenis bisa daur ulang atau BDU atau yang mempunyai nilai ekonomi rendah, tidak akan ada sampah-sampah seperti ini. Semua akan terkelola karena mempunyai nilai ekonomi. Itulah pentingnya pelaksanaan pasal 14 Undang-Undang 18 tahun 2008 untuk selanjutnya mengaplikasi pasal 15, yaitu tanggung jawab produsen untuk menarik kemasannya. Kepada Presiden Jokowi, dalam hal ini menteri terkait, agar segera melaksanakan pasal 16 Undang-Undang 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, di mana pada pasal 16 tersebut adalah mandat daripada Undang-Undang 18 tahun 2008 untuk menerbitkan peraturan pemerintah dalam mengatur pasal 13, 14, dan 15. Perlu diketahui bahwa sejak 2012, pemerintah dengan kesepakatan para produsen telah menunda 10 tahun untuk pelaksanaan tanggung jawab produsen yang disebut Extended Producer Responsibility. Artinya, tahun 2022 yang akan datang efektif harus berlaku. Maka, diharapkan kepada kementerian terkait agar segera duduk bersama lintas kementerian yang terkait di dalam pelaksanaan EPR ini, khususnya Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi, Perdagangan, Kementerian Lingkungan Hidup, untuk mengaplikasi pasal 14 Undang-Undang 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, untuk segera mengaplikasi pasal 15 mengenai Extended Producer Responsibility. Demikian saya sampaikan dari Sunter, Jakarta Utara pada tanggal 22 Oktober 2021. Green Indonesia Foundation, Jakarta.